jalan, Bu. Pak Sandi. Yo, waktu. Ya, sebentar. Keluhan dari di pedagang pasar di sana, ekonominya, dan itu semua di seluruh Indonesia hampir sama masukannya. Nah, saya masih ya selalu antusiasme warga ini membuat semangat kita ya. Mereka menitipkan pesan ingin ekonominya lebih baik, pasarnya dibuat ramai, terus juga ekonominya dilihatkan kembali, harga-harganya diturunkan. Kalau para pembeli kan maunya murah semuanya, sembako murah, karena sekarang beban ekonominya mulai terasa, dan penghasilan karena nyari kerja sekarang juga susah. Jadi itu yang diharapkan oleh warga, antusiasmenya ini ya tentunya kita syukuri, dan kita selalu harapkan mereka tetap optimis dalam keadaan ekonomi seperti ini, untuk memastikan bahwa kehidupan mereka lebih sejahtera. Terhadap pemberdayaan pasar desa sendiri seperti apa program perusahaan dia? Pasar desa kita lihat tadi seperti pasar desa yang di Mabuwajo, pasar stan itu harus segera dibantu, direvitalisasi. Kita ingin agar mereka juga nggak kalah sama pasar-pasar yang provinsi seperti pasar Prambanan di sini. Ini kan pasar kabupaten yang tentunya pengelolaannya lebih bagus, dan anggaran pemerintah harus berpihak pada revitalisasi pasar, terutama pasar-pasar desa. Terhadap penerapan OKOC untuk tingkat nasional? OKOC untuk tingkat nasional, salah satunya kita arahkan juga untuk melatih para pedagang pasar, supaya mereka ada pelatihannya, pendampingannya. Juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, akses permodalan, itu nanti kita akan bantu, kita akan bantu. Ini di tahun kedua, dan diharapkan ini membangkitkan ekonomi rakyat. Karena ini kepala keluarga semua ya. Nempel lo. Bang, izin, bentar. Satu. Kita sini, Pak. Sini. Halo, lebu. Jam 2 titik lah, gue belum lebu. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Cim. Silakan ya. Nanti tadi itu kalau saya auditor, Pak. Silakan, silakan bawa diri naik, silakan. Ya. Dan aku bocahmu, ya. Pak Ate, dikomen.